Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali menangkap tiga orang terduga teroris di dua lokasi berbeda. Dengan ditangkapnya tiga orang ini, maka saat ini sudah ada tujuh orang yang berhasil diamankan kepolisian. KF, APM, dan WP ditangkap tim Densus 88 Anti Teror di daerah Solo dan Klaten, Jawa Tengah. Mereka ditangkap karena diduga masih terkait dengan jaringan teroris NS yang ditangkap Sabtu lalu di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Dari penangkapan ini, tim Densus 88 kemudian melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing dan diamankan sejumlah barang bukti, berupa buku panduan jihad serta cairan kimia yang diduga akan dijadikan bahan peledak. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 Desember 2016, di dua tempat, yaitu di Solo dan di Klaten, itu ditangkap tiga orang. Di Solo ada dua orang dan satu orang di Klaten. Ini masih terkait dengan jaringan NS yang hari Sabtu yang lalu sudah ditangkap di wilayah Bekasi. Dan ini merupakan satu jaringan, totalnya ada tujuh. Dan memang dari mereka diperoleh banyak barang bukti yang terkait dengan upaya-upaya melakukan kegiatan terorisme, dalam hal ini melakukan upaya peledakan. Dengan ditangkapnya tiga orang tersebut, maka saat ini sudah tujuh orang yang berhasil diamankan. Densus 88 Mabes Polri saat ini masih melakukan pengembangan terkait adanya kelompok lain. Dugaan sementara, tujuh orang tersebut merupakan jaringan teroris Bahru Naim yang saat ini berada di Suriah. Prasetyo Nugroho, Kontributor Berita 1, Jakarta.